tahukah anda seni ukiran pada makanan, terutamanya buah atau sayuran, mampu merangsang penglihatan serta meningkatkan lagi selera makan seseorang? Ini kerana rekaan berbentuk bunga, tulisan ataupun objek tertentu yang diukir pada buah dan sayur membuatkan makanan kelihatan lebih menarik untuk dipandang. Dan tahukah anda, seni mengukir buah atau fruit carving juga memiliki sejarah menarik di beberapa buah negara, antaranya di Jepun, Thailand serta China. Di negara Jepun sendiri, seni ukiran ini dipanggil sebagai Mukimono dan ianya sudah bermula sejak dari zaman purba lagi. Bagi negara Thailand pula, ukiran buah ini merupakan antara bahagian penting dalam warisan budaya mereka. Dan yang paling menariknya, sehingga ke hari ini, ukiran buah telah menjadi sebahagian daripada kurikulum sekolah rendah di sana. Di China, seni ini dikatakan bermula pada zaman dinasti Tang, iaitu dari tahun 618 hingga 906 Masihi. Ukiran buah di negara ini digunakan untuk menceritakan tentang legenda dan kisah negara mereka. Terbukti seni ukiran buah dan sayuran ini amat popular di serata dunia, termasuk Malaysia. Penyajian makanan bukan sahaja dinilai dari rasanya, tetapi turut dinilai dari segi persembahan hidangan yang disajikan. Kita terus bersama untuk paparan menarik kita pada hujung minggu ini, dan bersama dengan saya adalah Chef Iswati Ishak, dan kita akan khususkan bersama dengan saya ini untuk seni ukiran buah-buahan. Terima kasih Chef sama kita hari ini. Yes, terima kasih juga. Okey Chef, pertama sekali lah. Okey, ini antara ukiran-ukiran yang Chef bawakan bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum ini saya nak tanya juga. Kalau orang kan ramai-ramai bila bercakap tentang makanan ni biasa tentang masak, tentang garnishing dan sebagainya. Tapi kenapa seni ukiran buah-buahan ini menjadi pilihan Chef? Okey, sebenarnya seni ukiran ni boleh dikatakan lain daripada yang lain. Jadi bila kita nampak hasilnya tu, kita akan dapat kepuasannya lah. Aha, okey. Baik, dan mungkin kita juga nak berkongsi dengan penonton antara apa yang kita boleh buat pada hari ini. Tadi Chef dah tunjuk kat saya ni, ada apple ni, dia kata Farin sambung, Farin sambung. Jadi mungkin betul. Chef sama-sama boleh ajarkan saya juga sambil chef buat. Tapi selain daripada itu juga chef, kita nak kongsi dengan penonton ni. Mungkin chef boleh tunjukkan toolbox chef tu. Kita nak kongsi dengan penonton apa benda-benda ni semua boleh dikongsikan dengan ceritakan dengan kami. Okey, ini adalah sebahagian daripada peralatan lah yang kita gunakan dalam seni ukiran ni. Okey. Utamanya pisau, ini untuk pisau basic lah selalunya. Okey, kalau yang ini pisau daripada luar negara lah. Okey. Kemudian yang ini peralatan untuk kita buat macam ukiran yang mudah. Aha. Kita menggunakan peralatan yang ni. Okey. Tu kita nak tunjuk kat penonton ni. Ini macam-macam tools yang ada kat dalam ni. Ini memang adakah ini sememangnya khas untuk ukiran makanan ataupun buah-buahan? Yeah. Okey, baik. Okey chef, yang ini ni apa yang boleh kita buat ataupun chef sambil-sambil buatlah kat saya chef. Okey, yang ini mudah je, kita guna tools. Silakan. Okey, yang macam ni kita cuma gunakan dia tolak saja ke dalam. Okey. Okey. Kemudian yang bahagian luar ni kita buang. Untuk kita dapatkan kelopak yang akan jadi bunga lah nanti. Wah. Okey Chef, kalau katalah sebiji apple dengan penelitian yang sebegitu sekali kan, halus sekali tu, berapa lama nak siapkan sebiji apple ni Chef? Kalau setakat apple ni setakat 5 minit dah boleh siap. Aha. Okey. Kecuali kalau Farin nak buat yang lagi susah tu, mungkin makan masa lah. Okey, tak apa Chef, mungkin saya boleh sambung kalau Chef pun dah tunjuk ajar tu. Penerbit memang tak sah kalau saya tak ni, saya tak buat. Okay, tapi cara pegangnya tu pun kena betul juga. Oh, dia dah kelas. Okey, cara pegang macam mana Chef tadi? Cara pegangnya kita macam kita pegang pen. Okey. Kita pegang pen. Okey, Chef, selain daripada itu juga, okey, kita nak tahu juga kadang-kadang bila kita mengerjakanlah buah-buahan kan, kadang-kadang kita akan ada risiko dia dah jadi macam lebam, jadi lembik. Macam mana kita nak pastikan dia okey?
Okey, kalau untuk macam buah apple ataupun buah-buahan yang mudah lebam ni, kita akan rendam dengan air yang bercampur dengan sedikit garam lah. Okey. Kalau misalnya macam yang lain ni, macam lobak merah ataupun bunga-bunga yang kecil yang kita dah buat tu, akan direndam dalam air biasa saja. Okey. Masuk dalam peti ais. Okey, dari pengalaman chef lah, apa yang sebenarnya paling susah sekali yang pernah chef buat? Saya tengok, ya Allah, yang burung ni pun saya ingat bukan senang ni. Inilah yang paling susah. Oh, ya? Pada saya lah. Sebabnya ia akan makan masa. Dia ketelitian tu kita lebih perlu untuk lebih teliti lah. Sebab dia akan ambil kira dia punya badan, kepala, ekor. Okey, dan kalau okey, Sarah, sebenarnya ini sambil-sambil saya buat, saya letaklah sejarah. Okey, tadi awal sebelum bersiaran tadi, saya nak buka ni tau. Sebelum bersama dengan Syah, saya nak buka. Syah kata, jangan, kita ada surprise. Jadi, saya nak serahkan kepada Syah apa sebenarnya yang tersembunyi dekat belakang tembikai ni sebenarnya. Nak sekarang ke? Boleh. Okey. Okey. Saya sebenarnya tak sabar dia tadi. Kalau ikut saya, saya dah. Okey. Tak apa. Okey, kamera dah sedia. Okey, apa dia yang ada bagi Syah? Wah! Padahal dia tak bagi buka. Rupanya ada gambar ni. Wah, Fatin dan Fahrin. Ini Fatin kat sebelah ni, dia tersenyum je. Chef. Tapi jadi juga, Chef. Yang ini ni, macam mana Chef buat? Okey, ini teknik kita ambil gambar seseorang. Gambar yang jelas. Kemudian kita tukarkan kepada black and white. Lepas tu kita print lah. Print, lepas tu kita lekat pada tembikai dan kita toreh mana yang kita nak. Oh, dia macam Allah, kalau macam, tu kita, macam tekap lah. Ya. Tekap, lepas tu kita toreh, buang bahagian-bahagian yang kita tak perlukan. Okey, ini memang sangat-sangat menarik. Pasal seperti mana saya katakan di dalam tadi kan, antara idea-idea untuk sedikit perbezaan di majlis-majlis. Ya, betul. Saya katakan kalau nak hantaran ke, birthday party ke apa ke, lukisan mungkin orang kata dah biasa. Tapi untuk ada sebuah lukisan di atas buah-buahan, ini satu yang cukup-cukup berbeza. Chef juga sebenarnya kabarnya banyak juga sebelum ni. Profilnya juga cukup-cukup hebat. Kongsikan kita anugerah-anugerah yang pernah Chef Raih sebelum ni. Pada awal 2015, saya bermula aktif dalam ukiran ni. Dan saya mula mengikuti pertandingan-pertandingan luar negara. Tapi tak jauh sangatlah. Cuma negara jiran, Thailand. Saya dapat silver dan bronze. Lepas tu di Singapura tahun 2016 saya dapat bronze juga. Lepas tu di Malaysia BOTC Penang saya dapat gold dan silver. Kemudian di Jakarta saya dapat silver. Dan 2000. Oi, macam-macam hebat betul ni, Chef. Last kali 2019 saya dapat bronze juga di Jakarta. Okey, saya juga pasti ramai yang ingin tahu juga bagaimana kalau kata mereka cuba nak menghubungi chef untuk boleh tak kalau mereka nak belajar, mungkin ada juga yang berminat dah mula-mula nak menempah dan sebagainya, bagaimana nak menghubungi chef? Boleh hubungi saya melalui nombor telefon WhatsApp ataupun DM pada Instagram. Apa Instagram chef tu? Instagram saya iswati164. iswati164. Wah, lepas ni saya pastilah siapa-siapa yang nak buat ni hari jadi ke apa ni, boleh minta dekat atas kulit tembikai macam ni. Cukup menarik. Okey, hari ni anda bersama saya Fahrin dan Fatin.